Halo teman-teman para pecinta makanan di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan kita keliling Indonesia yuk. Nah teman-teman, kita berada di Jalan Balai Pustaka Timur, tepatnya di Rawamangun, Jakarta. Kita berada di Bakso Gepeng Jeko Rawamangun. Nah kita mau cobain bakso yang cukup legendaris ini teman-teman. Nah pada kenal kan tempat ini? Tapi sebelum kita mereview makanannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena semua itu gratis. Dan juga saksikan terus video menarik lainnya. Oke, kita mulai dari sekarang. Yuk! Oke teman-teman, kita cobain dulu. Halo, siang mas. Ya, dengan mas siapa mas? Mas Umar. Oh, Mas Umar. Mas Umar, di sini bakso favoritnya apa nih? Bakso komplit. Komplit ya. Oke, semuanya tuh porsinya porsi gepeng semua ya? Ada yang urat, ada tahu. Oh, ada urat sama tahu juga ya? Oke. Nah, boleh mas, saya mau cobain yang komplit ya. Kita buka dari jam berapa mas? Jam 8. Jam 8 pagi sampai jam? 10. Jam 10. 10 apa nih? 10 malam. Oh, 10 malam. Oke. Kita bakso gepeng Jeko. Nah, Jeko ini apa nih arti Jeko nih mas? Yang punya namanya Jeko. Oh, namanya punya nama Jeko. Kita dari tahun berapa mas Umar di sini mas? Karena saya sih baru 2 tahun. Oh, 2 tahun ya di sini ya? Karena jualan itu udah 25 tahun. Oh, 25 tahun di sini ya? Oke, berarti kurang lebih dari tahun 80-an ya? 86 ya? Wah, 86 berarti udah 35 tahunan ya? Iya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, ini apa nih? Kita boleh tahu nggak nih? Ini yang komplit. Yang komplitnya. Kita ada apa aja sih? Itunya baksonya. Boleh dilihatin nggak? Boleh. Nah, itu yang bakso gepengnya ya? Iya. Wah. Wow. Ini yang gepeng. Nah. Ini yang urat. Oke. Okay. Ini tahu. Yang tahu ya? Oh ya, dia tiga jenis itu ya? Ya. Oke. Okay. Sehari bisa ngabisin berapa mangkok, Mas Umar? 1000 porsi. Hah? 1000 porsi. Sehari? Iya. Canggih, 1000 porsi ya. Wah teman-teman, ini canggih banget nih. Jadi bakso gepeng ini cukup favorit nih di apa namanya, Jalan Rawamangun sini. Wah, ini kita mau cobain yang komplit teman-teman. Kuahnya itu dari apa? Kaldu ya? Kaldu ya. Oke, semuanya baksonya bakso sapi semua ya? Iya, sapi semua. Oke. Wah, nah ini pakai apa aja nih mas? Ini bawang goreng. Bawang goreng ya, terus ini ciri khas dari kita, ciri tomcai khasnya. Oh, pakai tomcai juga? Iya. Wah, keren. Berarti pakai tomcai juga, iya. Teman-teman. Terus, ini daun seledri ya. Oke. Okay. Sama sendiri. Oh, ini selain makan di sini gitu ya, ini juga ada bisa take away juga ya kita bisa. Ya. Oke, okay. Dia di... Oke, okay, ada di Grab juga ya, sama di GoFood juga ya. Oke. Okay. Sip, saya boleh langsung cobain ya berarti ya, ini ya. Bisa ditaruh di meja mas ya. Okay. Thank you mas Umar ya, makasih. Ya, teman-teman keliling Indonesia yuk, saatnya kita mencoba baksonya dari bakso gepeng Jeko ini. Nah, ini bakso komplit teman-teman, tadi yang sudah disiapin sama masnya. Nah, ini bisa dilihat ya, porsinya cukup besar. Ini ada bakso tahu ya, kemudian bakso bulat. Ini ada bakso gepeng juga ya. Nah, ini ada tomcai atau bahasa biasa disebut dengan kucai ya. Kemudian daun seledri. Nah, kita cicipin dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldunya itu berasa banget teman-teman. Jadi memang ini pas banget. Nah, kita kasih dulu nih sausnya tuh. Yang beli aja baru bentar udah langsung ngantri teman-teman ya. Oke, nah, kita kasih sambelnya dulu nih sebentar. Ini kita datang agak sorean teman-teman, sore aja udah ramai banget ya nih. Oke, kita pakein sambel ya. Tambah lagi ya, 4, 5. Wah, nah, sabar nih, pengen cobain teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatannya sih dari teksturnya itu menarik ya, dari baksonya sendiri. Kemudian
mie juga. Nih, kita cobain dulu. Ini bukanya dari jam 8 pagi, teman-teman. Tutupnya jam 10 malam. Kita kasih kecap dulu ya. Ah, ini baru makan bakso, teman-teman. Nah, kita campur dulu biar terasa semuanya ke kuah kaldunya. Kita cobain baksonya. Nih, bakso buletnya, bakso sapi ya. Baksonya itu tadi kenyal, teman-teman. Kemudian juga berasa banget daging sapinya ya. Dan agak apa ya? Tidak terlalu lembut juga. Artinya enggak keras banget juga ya. Dan enak nih. Ini saya cobain bakso gepengnya juga. Kalau untuk bakso gepengnya juga lembut ya, dan cukup besar ya makannya. Rasanya enak, sapinya itu dagingnya berasa. Nah, itu untuk review baksonya, teman-teman ya. Tapi sih ini kalau kita lihat rasanya itu beda dengan yang lainnya. Kalau biasanya kalau yang lain itu kan baksonya kan bakso beli ya, ini mungkin buat sendiri ya. Jadi memang berasa banget dengan daging baksonya. Nih teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Oh, kita cobain lagi ya. Oke, kuahnya. Enak banget teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di daerah Rawamangun atau yang lagi datang ke kota Jakarta gitu ya, jangan lupa mampir ke bakso gepeng Jeko di Rawamangun ya. Ini cukup populer nih di Jakarta Timur, tempatnya Rawamangun. Jadi dari kita cukup sekian dulu teman-teman. Pada dasarnya sangat recommended, jadi wajib cobain ya. Yuk, kita sudah selesai makannya, sekarang waktunya untuk bayar. Pak Umar, berapa? Totalnya berapa jadi? Tadi bakso berapa? Baksonya saya 7 ya? 7 apa 8? Jadi berapa totalnya? Satu porsinya berapa? Satu porsi 25. Oh, 25, oke. 5 kali 7 setengahnya satu. Oke. Okay. Itu termasuk minumnya udah masuk belum? Belum. Oke. Okay. Ini berapa? 8 kali 4. 242. Hitung dulu. Ya. Udah nggak usah dikembalin mas. Nggak usah dikembalin. Biarin aja. Nih, cendes buat masnya ya. Sukses terus ya. Thank you ya, makasih ya. Ya, di situ sudah ada. Dibuka dong. Ya. Oke, di situ kan ada kan? Oke. Thank you, Pak Umar. Sampai ketemu ya. Nah, gimana teman-teman keliling Indonesia yuk? Menarik kan? Jadi, buruan langsung berangkat ke Bakso Gepeng Jeko di Rawamangun ini ya. Ajak teman-teman dan keluarga. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena semua itu gratis, dan juga saksikan video menarik lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye!